Oh gitu, ya. Baru selesai mabuk. Thank you.
Oke, selamat sore, Bos. Dari mana ini, Bos? Dari BKB Banjarsari. BKB Banjarsari. Oke, ke BKBC ini bawa amunisi apa aja, Bos? Kacer. Kacer 2. Oke. Ini tadi kacernya tampil istimewa, itu nama kacernya siapa, Bos? Kacernya Roda Gila. Roda Gila. Iya, iya. Oke, kayak nama Roda Gila itu kayak enggak asing itu ya di dunia perkaceran gitu ya. Oke. Anu sebelum ini ke BKBC, sebelumnya tampil di mana Roda Gila? Minggu kemarin Tasik. Kemarin Tasik, terus Piala Bupati Banjarsari. Ini baru selesai mabung. Oh gitu, ya. Baru selesai mabung. Oke. Okay. Oh iya punten, tadi dengan Om siapa? Oni. Om Rahmat. Bagus. Om Bagus. Oke, okay, ini dari Banjarsari semua ya? Iya. Oke, okay, siap. Kita bicara sedikit lah Om tentang Roda Gila ini ya. Kan mungkin teman-teman khususnya para kacermannya itu belum banyak yang tahu ini. Khususnya daerah Cilacap Barat ya. Kebanyakan kan kita fokusnya di Cilacap Kota gitu loh. Ini kan mumpung saya lagi kesini, kita kupas tuntas Roda Gila. Oke Om, pertama Roda Gila itu dulunya dapat dari mana Om? Dari teman sih dulunya. Ya sering dibawa main lah, berat, cuma ada prospek istilahnya, lihat dari durasi sama materi. Setelah itu take over sama omnya ya? Iya. Pas waktu take over sama omnya itu kondisinya udah semaksimal ini apa belum? Belum, masih sejalan lah, bahan lah, maksudnya 70% lah. Tapi bahan udah kelihatan gitu ya. Ada prospeknya. Berarti dulu pantonya itu pas di Latber atau di Latpresnya? Latber gitu ya. Waktu itu juara berapa Roda Gila tersebut? Satu sih, dua kali. Oke, itu kan udah kita udah tahu dari mana itu Roda Gila. Oh, yang paling jadi titik kuncinya Om suka banget sama Roda Gila itu di segi apanya Om? Dari ngerolnya itu. Nembak. Kalau dominan materinya Roda Gila itu apa? Burung-burung kecil, kayak kolibri, rambatan, rindit, kebon, burung kecil. Oke. Jadi rol tembak lah ya, muter ya. Iya. Siap. Kalau untuk settingan hariannya gimana Om? Settingan harian pagi 5 ekor jangkrik, sore 5 ekor. Roda Gila tanpa jemur, tanpa umbar. Tanpa jemur, tanpa umbar. Iya. Urnya sih Om? Urnya biasa standar. Kan ada ballpoint hijau sama merah dan lain sebagainya. Pakainya apa? Topsong kuning. Iya. Okay. Tapi kok dia bisa tenaganya full power banget ya? Mungkin udah kebiasaan kita. Atau emang udah bawaan dari udah sana ya? Mandi tiap hari. Mandi tiap hari, iya. Pagi atau sore? Malam. Oh malam? Iya, sama malam. Oke. Kalau itu kan tadi settingan harian ya Om. Kita ke settingan lombanya. Settingan lombanya gimana? Settingan lomba kalau di lapang paling nyampe lapang suruh diam dulu. Angin-angin. Terus 4 sesi mau naik kasih yang trik 5. 1 sesi mau naik ulet 3 udah. Untuk Roda Gila ini prestasi yang paling mengesankan buat si Om di mana Om? Waktu di mana? Dulu main yang Ani P2HP Bekasi. Oh iya. Iya. Masuk berapa? Ya 3 besar sih ada. Main 4 sesi masuk 3 sesi alhamdulillah. Berarti emang udah ya istilahnya itu udah nasional ya gitu ya Om ya. Untuk Roda Gila tersebut ya. Nah, masih belajar. Nah, burung desa tapi kualitasnya sudah masih luar biasa. Burung desa kualitas kota. Oke, siap. Next untuk agenda selanjutnya mau kemana ini Om untuk Roda Gila tersebut? Paling Pangandaran, Pemurik, launching. Oh, launching besok ya. Pangandaran. Oke Om, terima kasih buat waktunya untuk kita bongkar rawatan settingan Roda Gila.
Oke Om, terima kasih, semoga roda gila semakin stabil dan semakin bisa membanggakan khususnya di kota Banjarsari. Oke, terima kasih Om.